Cobain dulu ya. Aduh. Asli mantap nih. Halo sahabat jauh. Hari ini tuh ada promo Dalgona, bukan promo hari ini, sudah 3 hari, 4 hari yang lalu itu ada promo ya. Dalgona 5.000 rupiah. Kita pun penasaran dan kita harus cek nih. Harus cek di lapangan. Bagaimana caranya kok bisa 5.000? Dan saya yakin ini akan viral, oke? Dan saya pun penasaran. Yuk kita cek aja yuk. Mantap kan? Yuk, ini nih. Proses pembuatannya. Halo sahabat Joe, sekarang kita lagi di Jalan Pendidikan ya, Desa Temumanggis ya, tepatnya di depan toko Sambas Siperla. Di sinilah jalannya, ada dekat Simpang Senyawan ya. Nah, dekat lampu merah. Nih samping kita nih ada nih. Ada promo menu baru Dalgona nih, cuma 5.000. Yuk kita cek-cek sama kakak Nilo. Oke, selamat sore. Selamat pagi ya? Pagi. Oh, masih selamat pagi. Hari ini kita ketemu dengan Dalgona ya. Harga 5.000. Sekarang kita beli 4 ya, Kak. Okay. Ya, rasa kopi 1 2 sama Milo. Milo 2. Ah, oke. Okay. Nah, kita lihat proses pembuatannya nih. Ini promonya udah berapa lama nih, Kak? 4 hari dengan hari itu. Jadi berlaku berapa lama sih promonya? Seminggu ya kira-kira. Seminggu kira-kira ya. Mantap. Harganya 5.000 aja ya, Kak? Iya. Ini kalau bukanya jam berapa sih, Kak? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Mantap nih. Nah. Harus dikasih es. Kok bergerak ya? Kalau ini apa nih, Kak? Susu kaleng, susu cairnya. Susu cair. Hmm, oke. Okay. Nah, mantap nih, teman-teman. Kalau ini, Kak, yang Dalgona khusus ini satu hari habis berapa nih, Kak? Yang Dalgona khusus lah, Dalgona ya kan? 40 ya? Ini lagi rame nih Dalgona ya kan? Mantap nih. Tapi iya. 5.000 deh. Lagi promo. Promo 5.000. Waduh, sampai salah menuangkan nih. Dengan Kak siapa nih? Ngomong-ngomong nih. Siapa? Kasih. Kasih sayang. Kasih tak sampai. Mantap nih. Kasih tak sampai namanya, Kak. Di satu mok, Kak. Di satu mok manggis. Hah? Tumok manggis ya. Oke, teman-teman. Oh ini ya, namanya Dalgonanya ya? Mantap nih. Kental, dalgonya tuh lo kental gitu loh. Iya kan? Kasih. Dia udah subscribe ya, Dek?
Kami langsung cari, Mas. Mantap, tetap ada deh. Ih. Tetap cari. Ah, dapat inspirasi pingin buat Estelgona tuh dari mana sih, Kak? Dari YouTube ya? Heeh. Wah. Dari YouTube. Lagi viral-viralnya kan. Ya. Lihat dari YouTube. Ini yang Milo 2, kopi 2. Oh ya, ini yang Milo 2. Ini kalau satu hari ini habis enggak nih, Kak? Enggak sampai satu hari, Bang. Biasanya 3 kali molah aja. 3 kali buat ya. Satu kali, 3 kali molah. Bahasa situ we, satu hari 3 kali molah. Nah, teman-teman kalau molah tuh buat ya. Nah, mantap nih. Ini yang apa nih, Kak? Yang coklat ya? Yang Milo. Oh, yang Milo. Oh, enggak ada ya? Kopi sama Milo ya. Nama juga Dalgona Coffee ya. Oh, enggak ada ya, enggak ada kopi. Coklat enggak ada, Bang. Coklat enggak ada emang ya. Mantap nih teman-teman. Yang kafe. Ini kalau yang ramai yang beli yang mana nih, Kak? Kopi banyak. Kopi ya. Satu hari bisa 3 kali ya? 3 kali. Biasa 3 kali, biasa 4 kali. Oke. Paling banyak yang beli kopi, Bang. Kopi ya? Oke. Paling banyak orang buat beli kopi, jadi kita beli kopi 2. Ini kental-kental nih. Mantap. Nah, ini teman-teman, ini nih yang Milo, ini yang kafe. Oke. Packing. Jadi promo sampai 1 minggu lah. Udah berapa hari ini, Kak? 4 hari dengan itu. Bisa berapa hari aja? Hah? Bisa 3 ya? Bisa 3 hari. Teman-teman, esnya udah jadi. Masukkan dulu, Kak. Cikil. Tolong, masukkan. Nah. Oke, Kak, makasih, Kak. Senyumlah. Oke. Nah, Jo. Tadi kita udah beli 4 rasa kopi, 2 rasa Milo 2, karena yang tersedia itu hanya itu dan jadinya itu hanya kopi dan Milo. Jadi kita pesen 4 tuh hanya 20.000. Katanya ini baru promo ya. 4 hari katanya sih, sampai 1 minggu. Jadi kawan yang ada di Sambas nih, jangan lupa nih. Ya. Buruan beli dan kita mau nyobain yang rasa kopi dulu. Dalgona kopi. Aduh. Ini. Kawan-kawan bisa lihat kan nih kekentalannya dalgonanya. Wah, ini. Dalgonanya asli mantep nih. Kita kocok dulu ya. Cobain dulu ya. Aduh. Asli mantep nih. Ini yang laku nih, yang Dalgona Coffee nih. Yang sering beli. Bisa 40 gelas satu hari, 40 gelas satu hari. Asli nih. Ah. Ini teman-teman, saya lihat si Bape Kuliner nih review Dalgona nih. Kemarin kita review di tempat yang sama, namun belum ada Dalgonanya. Sekarang kita review yang Dalgonanya. Oke. Ini rasa kopinya, aduh. Mantap cuy ya. Luar biasa nih yang Dalgona kopi nih, mantap nih. Udah persetengah kan ini.
Ini kalau kawan-kawan Jo mau nambah boba pun bisa. Kalau tambah boba katanya 7.000 ya, 2.000 buat Jo-nya. Mantap sahabat Jo nih. Sekarang kita cobain yang ini ya. Milo. Milo nih Milo. Oke, yang Milo mantap coy. Kental. Ini dicampur susu juga ya, campur susu, campur, aduh, saya yakin nih akan viral nih, viral. Saya sih sampaikan harganya 5.000 aja, jangan dinaikkan, karena memang yang harga 5.000 itu lagi naik daun gitu loh, naik daun, ya, cobain dulu nih. Ah, mantap ya. Ini terasa benar ya ininya nih. Milonya nih. Aduh luar biasa. Mantap. Cobain lagi nih. Aduh. Benar-benar mantap nih mah. Pengen enggak? Hah? Pengen lah. Oke, sahabat Jo. Aduh. Jangan lupa mampir nanti ya. Ini nampaknya yummy Thai tea itu tempatnya ya. Alamatnya nanti saya simpan di deskripsi, oke? Jo, untuk sahabat Jo yang ada di Sambas, komen di bawah ini ya. Kuliner mana, minuman mana yang akan kita review? Komen ya. Alamatnya di mana? Komen ya. Ya. Tapi yang untuk yang baru kenal dengan Kusnadi DJ, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen. Terima kasih yang sudah mendukung Kusnadi DJ selama ini. Ikuti terus video selanjutnya. Oke, selamat siang sahabat Jo.